Assalamualaikum, sahabat semua, jumpa lagi bersama saya di info sana sini Dekra Napas Juru 11. Kali ini sahabat semua, saya akan melakukan hipnotis pada pasien gigi supaya pasiennya tidak takut, tidak menangis, dan pasien merasa nyaman. Nah, bagaimana hipnotis itu kan kawan? Terutama buat anggota Dekra Napas Juru 11 yang sudah pernah mengikuti pembelajaran hipnotis di Pantai Biaung yang ditutor oleh anggota kita yaitu Pak Wayan Sudiaso dan Pak Wayan Jagro. Oke, kali ini saya contohkan, saya akan menghipnotis pasien sambil menunggu pasien ya, sambil menunggu pasien yang masuk ke ruangan. Saya akan menghipnotis pasien sehingga tidak merasa takut. Gimana? Apa-apa? Ngeduk ya. Lagi konten. Sorry tadi gangguan. Lanjut. Jadi pada prinsipnya kita melakukan hipnotis ada dua yang harus kita kuasai. Pertama, kita harus membuat keadaan diri kita sebaik mungkin dan menguasai keadaan. Terus yang kedua, kita harus mampu mengubah keadaan sedemikian rupa sehingga yang kita hipnotis mau mengikuti apa yang kita instruksikan. Jadi pada dasarnya hipnotis pertama kita cabut gigi ya, hipnotis kedokteran gigi, hipnoterapi. Kawan-kawan dokter gigi juga bisa mencoba, jadi tidak terlalu sulit sebenarnya. Jadi pertama kita harus bisa membuat keadaan diri kita sedemikian rupa sehingga kita bisa menguasai keadaan. Kemudian kedua, kita harus membuat keadaan di mana agar pasien atau orang yang kita hipnotis mau mengikuti instruksi kita. Nah, itu sebenarnya syaratnya. Oke, sahabat semua, demikian juga para pelaku tenaga dalam, khususnya Gerak Napas Juru 11 di mana berada, sambil menunggu pasien. Oke, kita lihat bagaimana sebenarnya hipnotis itu, bagaimana keadaan pasien jadinya. Oke, sambil nonton jangan lupa komentar, like, dan subscribe-nya. Ya udah, takut, nangis. Oh, udah pernah cabut gigi apa enggak? Kok nangis? Oh, sini lihat ya. Nggak boleh takut ya, nggak boleh takut. Siapa namanya? Rizka. Maska. Sakit? Saya notis sedikit ya, coba yuk ya, biar anak nggak rasa sakit ya. Boleh bu ya? Boleh. Di hipnoterapi namanya, jadi sejenis hipnotis supaya anak tidak nangis, tidak sakit ya rasa ya. Ya, dekat mata. Ya, dekat.
Berhasil. Sakit apa enggak? Bilang top. Dokternya kita hipnotis bilang.